Halo teman-teman, selamat datang kembali channel Makotako. Di video ini kita akan melanjutkan permainan Animus Harbinger yang sekarang itu bagian ke-10. Di bagian ke-10 kita melanjutkan yang di video selanjutnya, video sebelumnya, yaitu bagian kedua dan ketiga. Kita mulai dengan menekan start. Kita lanjut dari dalam gua, cahayanya kurang pencahayaan. Dikirain awalnya bakal sama kayak yang kemarin, ruang buat tanah, rupanya beda di gua batu. Ini nancipin obornya, siapa yang nancipin obornya? Ini kayaknya bukan dulu, kayak bukan gua batu sih, kayaknya lebih mirip ke apa ya, kayak apa ya, kalau dilihat di ruangannya sih kayak ini sih kayak penjara bawah tanah, cuman kali model gua gitu. Masih belum kelihatan ada yang susah, masih easy, masih warga semua, belum ada bosnya. Kemana kah? Kesini ya, dapat terbalik. Kita ke arah mana? Aku kejebak. Kemana ya? Walah, jangan bilang nih kita harus nyerang semua orang sini sampai jalan barunya kebuka. Ada chaplain. Mana chaplainnya? Ngerinya, takut lompat atau dari mana? Chaplain, itu chaplain. Pokoknya petir dan topi kerucut. Dikirain chaplain yang mana loh. Easy, semoga gampang. Ya petir. Tuh, sakit serangannya. Serangan sih nggak terlalu gede kali. Tapi yang namanya juga, bosan nggak boleh dianggap remeh. Tuh kan. Dari mana itu? Ada game baru dong. Itu dia. Astagfirullah. Masa dua bos dalam sekali itu? Ini sudah ketinggian. Jarang karena dia ketinggian. Gak kena bosnya ketinggian, kalian kena pas racunnya doang kena, ini dia pakai racun tuh. Susah ini kalau kita anggap remeh racunnya, bisa kena sama racunnya. Kena dong. Itu bom racunnya tuh yang nggak normal. Oke, nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Gila. Dikeren belum bos ya. Pokoknya emang dua bos aja udah buat akhirin stage yang ini. Kita dapat
Tachi set di market apa itu Tachi set itu apa? Ini bukan. Oh, Tachi 5 times new move set and Eastern. Belilah. beli. Duit banyak kenapa enggak beli? Kita lihat dulu. Wah, gila. Win Tachi. Attack-nya kecil, attack-nya. Helm Eastern Audeus. Mana Tachi? Oh, Tachi pedang doang. Ini sama ini attack-nya hampir ini apa hampir sama tapi beda. Enggak, ini sama yang ini. Hampir sama tuh, 700 900. Tapi pakai ini aja lah, kapak. Lebih biasa pakai kapak pada yang lain. Kita lanjut bagian ketiga. Nah ya, entar lagi kita 3 stage lagi, 3 tahap lagi kan, bagian 4, 5, 6. Udah tuh bagian ke-6, bos. Wis, bos. Udah. The end. Tadi video selanjutnya udah video bagian terakhir. Oh, ah kena dong. Dari belakang. Ini ada ah yang itu dong, depan ah nyari situ. Panahnya 3. Kena sama temennya nih. Oh, enggak kena. Nah, itu ada tuh merah-merah apa tuh di ujung tuh. Di ujung ada merah-merah. Itu bosnya kah atau gimana? Belum juga ini masuk akhir stage. Forlorn. Yang mana ya? Mundur ya lari. Aku belum mau healing. Healing dulu. Nah, rasain mati kan? Ini yang panah nih nyaris mau kena panah. Ada kita lanjut jalan lagi. Ini apa? Oh, Guardian. Dikirain yang itu apa tuh? Yang racun palu, yang palunya beracun. Palunya beracun kan? Nah, jangan tanya susah. Guardian. Dia bakal lempar jauh. Gila sakit. 105 sakit. Langsung segini dong darahnya. Masih kena dong. Ada mundur. Healing dulu. Nah. Aduh kena guardiannya masih segitu loh. Susah kali. Kita pakai red di belakang. Sekali lagi, aduh kena sakit sekali. Ah kemakan. Kita serang lagi. Mundur. Oh, masih dilempar lagi dong.
sini. Dia mau lempar, lempar jauh, lempar jauh dia. Sekali lagi. Nah. Aduh. Masih kena, sakit sekali. Wah, mana dikit lagi nih. Dikit lagi. Mati. Apa itu, apa sentri? Oh. Oh, oh, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari, panik aku kok dia lari. Tuh. Jangan lari. Sentri apa ini? Baru. Oh, petir. Mundur, 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 mundur. Mundur. Healing, kita healing. Kita healing. Kayaknya ambil kayak dokter kayak gitu. Gak kena kan serangan karena ketinggian dia. Tuh. Ketinggian bosnya. Gak kena serangan jadinya. Kasian. Kasian tuh gak kena tuh. Udah berkali-kali nge-swap gak kena-kena. Nah, mundur, 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 mundur. Belum nge-healing. Healing dulu ya kan, biar gak kaget. Ini tiba-tiba gila. Wah ini gawat sih ini. Gak menguntungkan. Minggir, minggir, minggir. Wah. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Rasain. Gila baru loh. Busnya baru. Serangannya beda sama chaplain yang topi kerucut itu. Akhirnya udah 2 tahap. Ada set armor baru. Dapat ininya kristal magot banyak. Upgrade skill dulu. Kita upgrade health, HP ke sini, habis itu attack ke 10. Enggak bisa, kita pindah ke status effect. Kurang 1 status effect. Karena enggak bisa, kita apa lagi? Ya udah, itu aja untuk bagian ke 10. Nanti habis video 10 ini bagian terakhir dari permainan Animus Harbinger, di mana nanti aku bakal mainin 3 stage, 3 tahap karena emang udah penghabisan. No. 1, 2, 3 jadi gak 2 lagi, entar 2 tanggung. Itu aja untuk bagian ke 10 ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau mau di share sama komen biar rame videonya. Sampai jumpa di video berikutnya atau video lainnya. Sampai jumpa.